Pak Yono. Ayo mau mobil ke rumah saya dulu yuk, jalannya. Ini yang balai itu tadi. Pak Yono. Tamunya ke saya aja. Baik Pak Deddy ya. Yono gini, aduh udah luar biasa nih Pak. Ini Pak Yono aslinya dari Pandeglang ya Pak ya. Cadasari nih orang Cadasari istrinya tuh Pak. Ini orang Kerang Tanjung. Pak Yono udah lama di sini tinggalnya. 2010 pindah sini. Tahun. Kalau yang kandang sapi itu sebelah mana Pak? Kandang sapi di hutan sebelah sana jauh. Yono tadi gue nanya sama orang gendut itu. Cuman kan sekarang sedang musim penyakit apa namanya SMA, jadi tidak boleh ada yang selain petugas kandangnya. Empang juga sebelah sana ya? Empang lurus sini. Cuman kalau empang kremasi sama sekali tidak boleh. Itu percuma kalau dia empang juga nggak bisa lihat. Cuman lewat doang paling. Kemarin temboknya udah 3 meter kan? Iya. Cuman paling lewat aja nggak bisa lihat apa-apa. Yang kemarin pembangunannya itu. Nah. Kalau lurus ke sana bisa keluar Pak? Wah itu keluarnya ke sana ke Jalan Cakar. Jauh. Terus jalannya kan nggak tahu juga. Susah saya nunjukinnya gitu kan karena belok kiri belok kanan.